Berbagai cara dilakukan warga untuk mengisi liburan akhir pekan. Seperti di Kabupaten Biren Aceh, wisata Sungai Batte Iliek merupakan objek wisata yang paling digemari karena lokasinya yang mudah diakses oleh para wisatawan. Sejak pagi, ribuan warga mulai memadati kawasan wisata Sungai Batte Iliek yang terletak di pinggir Jalan Nasional Lintas Aceh Sumatera. Mereka datang dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang sengaja disewa untuk menikmati segarnya aliran sungai ini. Sungai Batte Iliek menjadi tempat tujuan utama oleh sebagian warga Provinsi Aceh untuk menghabiskan waktu libur mereka. Aliran air yang jernih dan bebatuan besar yang berada di tengah sungai menjadi daya tarik yang ditawarkan objek wisata ini. Selain itu, pengunjung juga bisa melakukan kegiatan body rafting dengan menggunakan ban mobil bekas di beberapa lokasi yang memiliki arus air deras. Kawasan wisata ini banyak dipadati oleh pasangan muda-mudi, remaja hingga anak-anak yang ingin berenang atau menghabiskan waktu mereka dengan menikmati jajanan di warung-warung pinggir sungai. Dari Kabupaten Birun, Ilhami, Metro TV.